Oke, assalamualaikum. Kembali dengan channel R19 Speed Motor. Kali ini kita kedatangan trouble motor Supra 125 All. Ini troublenya tekanan full pumpnya lemah. Ini akan kita ganti rotak atau dinamo full pumpnya sama filter. Nah, ini udah terbaca tinggi. Lihat kanannya agak tinggi. Sekitar 65 PSI. Ini kita coba cek datanya setelah kita melakukan penggantian dinamo full pump. Jadi kita lakukan cek kode kerusakan, tidak ada. Kita lakukan reset ECM dulu.
teman-teman bisa lihat di sini bukaan gasnya itu sudutnya sangat tinggi. Jadi ini mungkin pernah diubah-ubah sebelumnya. Jadi terbaca 3,5 derajat pada saat posisi gas tertutup. Nah, di sini tegangannya sampai 0,6 volt. Nah, nanti kita coba turunkan lagi biar RPM-nya stabil. Nah, dia terbaca 0,6 volt. Stopernya udah dirubah. Kita coba standarkan lagi. Posisinya agak sulit. Nah, kita lihat nilai sudutnya. Nah, ini bukan gasnya 0,6. Kita turunkan sampai sekitar 0,4. Maksimal itu 0,5 kalau standar. Kita perhatikan di sini sudutnya udah turunkan sampai 0,5 sekian. Nah, ini sudutnya udah kembali 0,0. Kameranya kurang jelas. Nah, ini sudutnya udah kembali 0 derajat saat posisi gas tertutup. Jadi udah normal lagi. Kita standarkan lagi. Kita kencangkan lagi ke bawah stopernya biar nggak rubah. Kita tinggal atur RPM-nya lagi. Nah, ini sudutnya udah 0,0. Oke, ini udah selesai. Nah, tinggal pasang bodi. Nah, jadi intinya untuk teman-teman, kalau untuk bawa stopper itu jangan dirubah-rubah kalau ada trouble. Nah, sekian tutorial dari saya. Assalamualaikum.